Halo, selamat siang Mas Bro. Kita balik lagi di channelnya Riontro. Hari ini kita lagi kedatangan barang. Ada beberapa unit untuk Ninja 250. Ninja 250 untuk yang Smart K kita ready untuk warna merahnya. Dan ada juga untuk Setik 25R kita ready stock, no inden-inden, warna hijau. Dan ada beberapa lagi untuk unit-unit KLX-nya nih Mas Bro. Oke, kita lihat di sini ini ada KLX 250. Dan ada juga KLX 230 untuk tipe standar 2 unit. 3 sama belakang itu. Ini free semua ya Mas Bro. Monggo buat kalian yang pengen order untuk KLX 230 nya silakan. Dan ini kita juga ada warna-warna baru dari KLX 150 untuk tipe BF SE Extreme ya. Ini sebenarnya kita ada dua warna, warna hijau dan warna kuning untuk tipe Extreme. Dan ada juga untuk The Tracker 150 tipe SE. Ini kita juga ada dua warna juga, untuk warna grey dan warna merah. Cuman kebetulan kita baru ready untuk warna hijau untuk ekstrimnya dan warna grey untuk The Tracker SE-nya. Oke, mungkin untuk review warna terbaru nanti kita next di video berikutnya untuk review warna terbaru dari KLX 150. Oke, buat yang penasaran ini bisa japri aja atau langsung lihat di IG-nya Kawasaki Motor Indonesia, itu sudah ada karena kemarin sudah upload dan ini unit langsung datang karena unitnya sudah ready semua Mas Bro. Ini untuk yang suka warna grey, ini warna grey-nya cakep banget nih Mas Bro. Beda kayak The Tracker grey yang 2021 juga. Dan ini yang khusus yang terbarunya, paling baru karena baru turun nih Mas Bro. Ada mas. Mas, sini mas. Kita ngobrol-ngobrol mas. Yang ini semangat, jangan ngobrol. Harus tetap optimis mas. Oke, siap. Siap, amin. Oke, untuk informasi seputar harga nanti kita bahas juga di video berikutnya untuk reviewan-reviewan lebih detailnya Mas Bro. Karena ini kali ini kita lagi rada sibuk untuk persiapan, ini lagi bongkaran dulu, jadi kita belum sempat ngobrol bahas. Ini kita cuman baru menginformasikan kalau unit warna terbaru dari KLX Extreme dan The Tracker SE kita sudah ready dan sudah datang. Oke, buat kalian jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe, dan aktifin juga tombol loncengnya agar selalu dapetin notifikasi baru seputar Kawasaki Purwokerto. Oke, mungkin itu aja dulu untuk video hari ini. See you next video. Thank you dan bye-bye.